السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفينا وقرة عيوننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du hadrutul muhtaramin para alim ulama para habaib yang kami muliakan Habib Hadi Asgaf, Habib Ali bin Yahya juga semua hadirin yang hadir di pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu mengadakan rutinan salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menerangkan tentang babu adabun naumi tata cara tidur hadis yang ketiga wa an aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili ihda asyrata Faidah Tola Al Fajru Salat Rokatay ini Khafi Fatai ini Sumad Doja Ala Shikihil Aiman Hatta Yajil Muadin Fayyuk Dinahu Muttafaqun Alaih. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sebelas rokaat. <tuh> dan ketika fajar keluar subuh maka beliau sholat dua rakaat ringan lalu kemudian berbaring berbaring dengan miring ke kanan sehingga datang muadzin sehingga datang muadzin jadi begitu <tuh> nah diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in jadi bagi yang tidak khawatir kehilangan jamaah silakan mempraktekkan ini. Jadi, nah, tapi bagi yang kalau tidur lagi ketika fajar itu nanti jamaahnya hilang ya, ya langsung aja sholat di masjid kemudian wiritan jangan tidur lagi. Nah, kemudian dari hadis ini bisa diambil. Satu faedah lagi bahwa ini kan ada bun naum ternyata ada hadis begini. Artinya, malam-malam itu jangan dihabiskan untuk tidur saja. Di malam-malam itu jangan dihabiskan untuk tidur saja, harus ada ibadah malam atau sholat tahajudnya. Rugi kalau semalaman itu kita pakai untuk tidur saja. Dan karena sholat tahajud itu juga makoma mahmuda tanda orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah statusnya santri atau ustad Itu tidak solat malam itu aib Aib Jadi santri kok tidak solat malam Ustadz kok tidak solat malam itu jelek Jadi bisa diambil dari hadis ini bahwa malam-malam itu jangan dihabiskan untuk tidur saja harus ada sholat malamnya agar kita terhitung minal konitin jadi orang-orang yang taat kepada Allah tidak terhitung minal gofilin orang-orang yang lupa kepada Allah jadi lakukan walaupun tidak banyak walaupun tidak banyak ya. malah di sini sebelas rakaat Hmm, rokaat itu ya sudah lumayan banyak bagi kita ya. Ini empat rokaat, enam rokaat, tujuh rokaat. kalau ya, kelasnya kita sebelas rokaat, wah oh, sudah luar biasa misalnya ya. Jadi malam-malam itu jangan dihabiskan tidur saja, harus ada sholatnya. Itu maksudnya begitu. <tuh> wa annahu daifa daradu an <tellan> huwa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idaa ahada ma jaa'ahu minal laili wa daa'a ayatahu tahta khaddih thumma yaqulu allahumma bismika amutu wa ahya wa idaa stayqadaw qala alhamdulillahi alladhee ahyana ba'da maa amatana wa ilain nusur rawahu al-bukhari diceritakan dari Khudaifah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur malam beliau menaruh tangannya di bawah pipinya kemudian berdoa bismika amutu Allahumma bismika amutu wa ahya kalau bangun tidur beliau berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nuzur ini yang biasa kita praktekkan doanya praktis ya doanya yang panjang-panjang gak apal yang sing tidak gak apa-apa ya Bismika wa bismika nah, dan eh, disunahkan di sini menaruh eh, tangan di bawah pipi lah diterangkan dalam ilmu kesehatan, itu kalau tahan di bawah pipi, berarti posisi apa namanya, posisi leher itu lurus dengan tubuh, sehingga tidak terjadi keselio leher. Itu salah satu faedahnya, tinggal kasih bantal lah kalau kita. Nah, kalau enggak begitu, kadang-kadang itu posisi leher itu enggak lurus sehingga bangun itu lehernya sakit semua ini sunnahnya Nabi wa'an ya'is <tik> bin tihfata al-ghifari an anhumah kola kola abi bainama ana muddoji'un muddoji'un fil masjidi ala batni idha rojulun yuharrikuni biri jelihi Fakola inna hadhi dojaatun yubgitu Allah. Kala fana dortu faida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnatin sofihin. Diceritakan dari Yais bin Tihfah al Ghifari radhiallahu anhu ma beliau berkata berkata ayahku suatu ketika aku tidur. Uh, murab tidur tengkurap di masjid tiba-tiba eh, ada seseorang yang membangunkanku atau menggerakkanku dengan kakinya membangunkanku dia berkata sesungguhnya ini yakni tidur tengkurap itu adalah tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku lihat kata oh, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah bersabda sesungguhnya tidur tengkurap itu tidak disukai oleh Allah. Jari wong Jawa nggarai ati atos. Jari wong Jawa nggarai ati atos. Ternyata ketika diteliti dalam ilmu kesehatan bahaya tidur tengkurap itu. Karena apa? Karena otot-otot dada tidak bisa berkontraksi, nggak berkembang dadanya. Nah, sehingga kalau ambean itu sulit oksigen sulit masuk jadi pasokan oksigennya itu sulit nah, karena otot-otot yang di dada ini nemplek nanggini lantai atau kasur sehingga nggak berkembang tiga yambaan itu angel itu nggak disukai tidur begitu <tuh> nah hatta tidur melumah nah, itu boleh juga tapi kata kedokteran kata ilmu kesehatan juga kurang bagus kenapa karena biasanya kalau di rumah itu mangap akhirnya ah. akhirnya yang terjadi orang bernafas bukan lewat hidung tapi lewat mulut nah sedangkan kalau lewat hidung itu udara tersaring dulu oleh bulu-bulu hidung sehingga yang masuk adalah udara yang bersih kalau lewat mulut itu enggak tersaring dulu terus melebu aja wis. Nah, jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam adalah yang terbaik yang terbaik yang terakhir wan Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol man qa'ada maq'adan lam yadkurillahi lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man iddaja'a muddaja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun rawahu Abu Dawud barang siapa yang duduk di satu majelis tidak ingat kepada Allah enggak ya, ada doanya enggak ada sholawatnya maka adalah satu kerugian satu kecacatan nah, begitu juga orang yang tidur yang tidak berdoa tidak ingat kepada Allah nah, ya, itu adalah satu kecacatan. Jadi kita disunnahkan ingat kepada Allah dalam segala keadaan, baik tidur, duduk, berdiri. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Amin Allahumma amin. Terima kasih wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.